Julip, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Kita lagi cari orang Muslim yang ikutan Halloween. Oh, yang kostum-kostum hantu itu ya? Betul. Tuh kayaknya ada di sana. Eh, tunggu. Mau kemana kamu? Yee, malah ngece. Culap, buruan lepas kostumnya. Siap. Astagfirullah, copot. Waduh, kostumnya kok bisa canggih gitu ya? Enak aja, ini asli bukan kostum. Jadi kamu hantu beneran? Maaf-maaf ya. Susah juga ya nyari orang yang ngerayain Halloween di sini. Alhamdulillah, berarti di Indonesia masih bagus. Gak banyak yang ikutan. Iya juga ya. Yuk balik. Balik kemana? Ya Allah, astagfirullah. Kena kalian. Happy Halloween. Ih, culap, apaan sih? Lepas. Maaf, maaf. Kaget sih. Kenapa kamu ikutan merayakan Halloween? Hah? Emang gak boleh? Tidak boleh. Kita umat Islam dilarang bertasyabuh dengan orang non-Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Kebiasaan seperti apa maksudnya? Salah satunya adalah busana. Di sini kamu jelas-jelas memakai kostum khas orang non-Muslim dan ikut dalam momen perayaannya. Maka kamu bisa jadi serupa dengan mereka. Astagfirullah, jadi artinya aku kufur? Tergantung, bisa kufur bisa berdosa. Maksudnya, jika tujuanmu meniru karena suka dan ikut mensyiarkan kekafiran, maka kamu bisa dihukumi kufur. Tidak, tujuanku bukan itu kok. Aku hanya sekedar iseng dan seneng-seneng aja. Jika tujuanmu hanya sekedar meniru, tapi tidak ada niat untuk mensyiarkan kekafiran, maka kamu tidak dihukumi kufur, tapi tetap saja berdosa. Oh begitu. Tapi kalau misal tidak disengaja, atau hanya kebetulan apa yang kita pakai sama dengan non-Muslim gimana? Kalau hanya kebetulan sama dan tidak ada tujuan meniru, maka hukumnya adalah makruh atau lebih baik ditinggalkan. Oke, paham. Kalau begitu aku tidak akan ikut lagi Halloween deh tahun depan. Nah, gitu dong. Cakep. Aku mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, Idul Fitri dan Idul Adha.